sebagai salah satu kenangan lah semasa di UMS. Ini, saya lagi ini adalah satu hadiah hari lahir. Di sana ada tulis I love Kinabalu yang diukir khas betul-betul ori dari negeri Sarawak. Dia juga terukir begitu cantik di sini. Kegemaran saya semasa saya berada di Sabah. Welcome back to Wesley's YouTube channel. Baik, untuk pengetahuan kalian, selama lama saya tidak membuat unboxing video. Dan kali ini saya terasa ingin buat semula. Sebab untuk pengetahuan kalian, kalian tahu kan saya pergi ke Sabah untuk melanjutkan pelajaran di sana. Akan tetapi, semasa saya belajar di Sabah, saya telah menjelajah seluruh kota Kinabalu dan telah membeli ataupun mendapat beberapa buah cendermata ataupun buah tangan yang khas dari Sabah dan juga barang-barang tambahan yang telah saya beli di Sabah. Baik, tanpa melengahkan sebarang masa, mari kita mulakan unboxing buah-buah tangan dengan barang-barang tambahan yang saya beli dari Sabah. Alright. Okey, jom kita mulakan. Okey, tengok. Ini yang pertama adalah ni. Patung Sri Figure Ultraman Dyna Flashlight. Nampak tak? Dia cantik begitu. Jadi kalau tengok buat dia berdiri, anda kena ada satu stabilizer. So saya beli stabilizer dari tempat lain untuk buat dia stable. Ini dia je stabil. Okey, barangan seterusnya. Ini dia. Nampak tak? Lencana yang saya beli semasa saya berada di kampus yang melambangkan UMS. Mungkin ini beberapa tahun yang lepas lah mengenai majlis convocation yang ke-20. Mungkin ini adalah 5 tahun yang lepas kalau tak silap saya. 5 atau 6 tahun yang lepas. Okay guys, nampak tak? Ini sebagai salah satu kenangan lah semasa di UMS untuk alumni yang telah mau berkombo begitu. Oops. Nampak tak? Dan ya, seperti biasa boleh letak dalam beg ataupun letak dalam botol air yang mempunyai beg kain begitu. Okey, sekarang nak keluarkan barangan ataupun cenderamata yang ketiga. Baik, ini yang cenderamata yang saya bawa balik dari Sabah. Tengok nampak tak? Cantik kan? Ini dia. Dream Catcher nama dia. Kalau dalam bahasa Melayu saya tak betul-betul pasti dah. Tapi kalau English dia nama Dream Catcher. Saya pernah DIY nak buat satu tapi bimbang ada masalah. So saya terpaksa belilah semasa saya berada di lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu sana. Okey. Kalau kan tambah-tambah sini yang antara-antara ini adalah gagalung kunci ataupun dalam bahasa Inggeris keychain, ya. Yeah. Kalian boleh guna sebagai perhiasan. Okay, perhiasan istimewa dalam beg kamu ke ataupun beg kalian ke, beg saya ke. Baik, untuk buah tangan ataupun cenderamata yang saya bawa balik dari Sabah yang keempat pula, ini adalah kejutan tapi sekali lagi ia adalah gulung kunci. Ia memberi kejutan kepada saya sebab ini adalah hadiah hari lahir untuk tahun ini daripada kawan saya. Ya, gelem kunci ini bukan dari Sabah tapi dia dibawa dari Makassar Indonesia. Okey, ini saya lagi ini adalah satu hadiah hari lahir untuk saya pada tahun ini.
Okay, semasa kawan saya pergi melancong. Ya, dia melancong ke Makassar, Indonesia. Nampak tak? Dia cantik tu. Dia punya corak dia kapal layar begitu. Okay, seterusnya. Kalau buat tangan ini, kalian mesti pernah tengok lah. Sebab ada salah satu video dalam YouTube saya yang mengenai unboxing ni. Kalau kalian ada tengok, kalian mesti tahu apakah gamdan yang saya bawa itu. Dan gamdan itu adalah, ya, ini dia. Ini juga yang saya bawa, yang saya beli dari Sabah. Namanya gamdan Artemis. Okey. Tengok tak? Gamdan Artemis yang saya bawa dari Sabah. Saya pasang di sana, saya terus balik ke sini. Nampak tak? Gamdan Artemis. Belakang dia ada satu meriam yang namanya Satellite Cannon. Kalau kalian nampak lah. Okay. Sekarang dia ada pistol dan juga kelengkapan yang lain di tangan dia. Sebab saya tambah saja, sebaik saja saya pulang dari Sabah. Nampak tak? Ya, yeah. Begitu. Okey, jika kalian nak tahu macam mana saya dapat pasang gamdan ini, kalian boleh merujuk kepada bahagian atas untuk merujuk, ataupun link di description box di bawah untuk merujuk video di mana saya pemasang gamdan ini. Okey, seterusnya ada dah satu patung lagi. Ya. Yeah. Ini lain daripada gamdan, dia betul-betul dibuat di Kota Kinabalu. Ini dia patung kayu. Dia juga, dia sudah seperti yang dua-dua buat tangan tadi yang saya tunjukkan tadi. Dia sama juga gegelung guci, cuma gegelung dia terjabut. Tak tahu kenapa, apakah sebab dia. Nampak tak? Patung dia begini. Semua dibuat daripada kayu. Dan jika kalian ada perasan, dia di sana ada tulis I love Kinabalu. Maknanya ini adalah buat tangan yang begitu original. Buat tangan yang original. Okay, nampak tak? Dia bagi imej saya dia macam permainan di telefon bimbit yang namanya Minecraft Pocket Edition. Nampak tak? Dia macam Minecraft. Kalau kalian nampak kepala dia, semuanya berbentuk segi empat panjang. He's a rectangle. Okay, rectangle shape. Those, alright. Baik, untuk yang seterusnya adalah, ya, juga ini gegelung kunci di mana kawan dari negeri lain. Dia juga di Malaysia Timur, tapi dia dari negeri lain, dari Sabah. Dia menghadiahkan aku gegelung kunci ini. Okey, nampak tak kalian? Okey, untuk pengetahuan kalian, ini adalah gegelung kunci yang diungkit khas betul-betul ori dari negeri Sarawak. Nampak tak? Depan dan belakang dia lagi cantik. Sebab itu saya lagi suka dia berikan dia. Terima kasih kawan saya itulah, kerana memberikan saya sebagai hadiah hari lahir pada masa itu. Selama masa itu kan, selepas saya pulang ke kampus, tiba-tiba hari berikutnya, keesokan harinya adalah hari lahir saya. So saya, ya, begitu. Nampak tak? Hari lahir. Nampak tak ukiran kayu dia? Cantik begitu. Begitu cantik dia. Okey, sekali lagi, masih lagi di bahagian gegelung kunci lah. Once again, the keychain. Dan untuk gegelung kunci kali ini, ia adalah satu event di mana saya telah mengambil bahagian dalam tu, iaitu Malam Majlis Anugerah How Ewau Pelajar dan Alumni yang diadakan pada 25 Jun di Sabah International Convention Center, masa tu SICC lah. Tapi disebabkan saya masa tu terus sibuk, sebab itulah saya tak dapat rakam blog di sana lah. Aku bimbang kena copyright ke apa ke, saya tak tahu apa yang akan terjadi. So, okay, inilah dia
gegelung kunci yang mereka khas di Sabahan. Nampak tak? Inilah dia. Dia setiap gegelung kunci begini, dia ada mereka, dia ada ukir. Ataupun dia ada masukkan perkataan Mahepa 24, iaitu Majlis Anugerah ataupun Malam Anugerah Hau Ewa Pelajar dan Alumni ke-24. Depan dia begitu dan belakang pun begitu juga. Nampak tak? Depan dia begitu, belakang pun begitu. Ini pun sama juga. Gegelung kunci dia cantik. Nampak tak? Gegelung kunci dia begini. Okey, seterusnya barang tambahan lagi, mainan tambahan lagi, iaitu mengenai raksasa di siri kartun Ultraman. Ni masa saya membeli dua-dua raksasa ni semasa berada di satu event yang namanya Cosplay Fair. Kalau tak silap saya, macam di mana event tu dia mempunyai banyak-banyak cosplay. Cosplay apa? Dia cosplay kartun, siri-siri kartun, watak-watak kartun, watak-watak dalam game begitu. Inilah yang saya beli dari cosplayer tu. Nampak tak? Yang ini adalah, kalau kalian pernah tengok cerita Ultraman mesti tahu siapa, apakah nama raksasa ni. Ini adalah dinosaur angkasa lepas, iaitu Zetton. Manakala ini adalah gabungan Zetton dengan satu lagi raksasa yang namanya Pandon. So ini nama dia Jet Pandon. Nampak tak? Ini untuk pengetahuan kalian. Ini semasa saya ada join cosplay fair begini. Bukan saja kuat tapi cantik. Okey, seterusnya adalah satu lagi gegelung kunci. Masih lagi gegelung kunci. So, saya terlupa lihat gegelung kunci dari yang dibawa dari Sabah. Ini dia dia. Chinese Culture Festival di Universiti Malaysia Sabah, namanya Pesta Tionghoa. Kalau kalian ada tengok vlog mana saya merakam kebudayaan Cina ataupun persembahan kebudayaan Cina pada beberapa bulan ataupun beberapa minggu yang lepas, inilah salah satu buatangan yang saya dapat dari Sabah. Okay, dari UMS. Itu juga terukir cantik dengan cantik, begitu cantik di sini. Ukirannya ada di sini. Lepas tu ukiran perkataan dengan ukiran perkataan Mandarin dengan ukiran biasa. Nampak tak? Belakang dia begitu. Okey, seterusnya masih gegelung kunci lagi. Saya entahlah saya kenapa saya rasa ingin mengumpul begitu banyak gegelung kunci. Saya tengok menarik, saya terus dapat saja ataupun beli saja supaya saya dapat harga gila kenangan semasa saya berada di Sabah. So ini yang seterusnya. Ini untuk kalau tak silap saya, untuk pertawalian, ini adalah gegelung kunci Sompoton, salah satu alat muzik tradisional di Sabah. Kalau nak tengok yang benar-benar punya, mungkin satu hari nanti saya akan rakam vlog itu semasa saya pergi ke kampung kebudayaan. Tapi sekarang bukan waktunya sebab sekarang saya di Semenanjung. Lebih-lebih lagi belum sampai tahun akhir begitu. Ini saya tunjukkan dululah sebagai peringatan untuk saya untuk ingati apakah budaya menari di Sabah begitu. Inilah salah satu alat muzik tradisional. Nampak tak? Dia sana ada ukir satu. Dia ada sana ada terukir perkataan Sabah. Sabah. Okey, sekarang yang terakhir. Masih gegelung kunci juga, tapi ini juga melibatkan kegemaran saya. Juga peralatan muzik yang paling saya suka. Dan ini ada pelbagai warna. So, saya menunjukkan kepada kalian lah, okey? Suasa dia. Okey, ini dia. Ini dia.
gendang di Sabah. Nampak tak? Sini pun ada, ini pun ada. Dia warna berbeza tau. Dia warna berbeza begini. Ada kuning, ada hijau, ada biru, ada merah. Ada warna perang. Apa-apa warna pun ada lah. Pelbagai bentuk pun ada. Bentuk begini pun ada. Ha, nampak tak? Dia bentuk begini pun ada. Nampak tak? Ini juga dipersembahkan dalam kegelung kunci gendam berbentuk kumpang begitu. Dia macam kumpang lah. Ha, nampak tak? Yang hadiah berbentuk kumpang begini pun ada pelbagai warna juga. Okay. Dan inilah hasil saya kutip begitu banyak gendang yang merupakan kegemaran saya semasa saya berada di Sabah dan terasa ingin bawa balik semua gendang ni sebab nampak dia menarik dan bunyi yang dikeluarkan semasa gendang semua gendang ni dimainkan ni bunyi itu dia dapat menenangkan fikiran saya dan buat saya rasa relax, rasa gembira begitu. Okey. Okey, so nanti saya akan bagi gambar macam mana dia bentuk dia macam mana, okey. Okey, saya ingin memohon maaf sebab lupa lagi. Satu lagi buah tangan yang dibawa dari Sabah semasa saya balik dari Sabah ke Semenanjung. Dan ini dia. Masih gegelung kunci juga. Tapi ini lagi menarik sebab dia terukir dengan perkataan I love Sabah, nampak tak? I love Sabah. Okay, I love Sabah. Dia belakang dia begini. Depan dia begini. Dia punya warna dia menarik. Dan begitu meminati semua orang lah. Dia minatkan semua orang untuk membeli buah tangan kegelung kunci ini. Okay. Okay, selesai unboxing video untuk buah tangan dan juga barang tambahan yang telah saya beli semasa saya berada di Sabah. Okey, sampai situ saja untuk video kali ini dan saya berasa gembira lah walaupun di sana banyak situasi yang harus kita hadapi di Sabah. Namun begitu, jika kita sabar, tenang, saya percaya kita dapat menyelesaikan masalah itu ataupun situasi itu dengan cepat dan tenang. Okay? Hope you all like this video. Don't forget to like and subscribe. Sama ada kalian nak share ataupun tidak, itu kepulang kepada kalian. Also, don't forget to follow my Instagram, Wesley Chuntak. So, bulan depan saya akan balik ke Sabah. Dan beberapa minggu lagi saya akan balik ke Sabah untuk melanjutkan pelajaran pada sesi terakhir saya. Alright, doakan saya yang terbaik dan kita akan berjumpa lagi Semenanjung semasa saya balik nanti. Okay, alright, that's all for today. See you in the next video. Good day.